You. Yes, you. No, no, no. Yes, you. You are what you eat. Anda adalah apa yang anda makan. Akhirnya, setelah sekian lama, ini video yang sangat saya nanti-nantikan dan anda di sana ramai tertunggu-tunggu. Saya nak pecah lagi rahsia apa yang saya makan sehingga saya boleh turunkan berat badan sebanyak 30 kilogram. Tak percaya kan? Dah terbukti dah pun. So, stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama YouTube channel saya dan saya Al-Rumi. Hari ini hari yang sangat best. Sebab apa sangat best? Saya nak kongsi kegembiraan saya bersama anda yang selama ini support saya, yang selama ini tonton, yang selama ini memberi komen-komen konstruktif untuk saya improve kualiti video dan konten saya. Hari ini saya akhirnya telah diterima dalam YouTube Partnership Program. Dah di approve hari ini. Yezah! Semalam 5 hari bulan dia email saya submit. Hari ini tak sampai 1 hari dah approve dah. Alhamdulillah. Semua ini saya capai dalam masa 6 bulan. Saya punya motto hanya satu saja, iaitu hard work, passion dan ikhlas. Terima kasih semua. Okay, bagi anda yang baru mengikuti YouTube channel saya seperti biasa, saya bukan fitness coach, saya bukan certified coach, saya bukan instructor fitness dan sebagainya. Tetapi apa yang saya kongsi hari ini, semuanya adalah ikhlas dari saya. Semua perkongsian-perkongsian YouTube saya adalah berdasarkan experience saya, perjalanan saya, pengalaman saya, apa yang telah saya lalunya. Tapi apa yang saya kongsi di sini adalah ikhlas. Contohnya tentang bagaimana saya lost weight, jenis-jenis larian saya. Dan jenis lost weight saya, apa yang saya kongsikan adalah pengalaman saya dan ia berkesan dan ia terbukti untuk saya. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini sikit sebanyak memberi manfaat kepada anda, memberi inspirasi kepada anda, sebagaimana anda ramai di luar sana yang memberi inspirasi kepada saya selama ini. YouTube adalah digital platform yang sangat penting hari ini. Apa salahnya saya gunakan platform ini untuk tujuan kebaikan? Saya dapat reach seberapa ramai viewer-viewer community sebagai part of my return to the community. Alhamdulillah, saya dapat beberapa jemputan. 3 hari lepas saya mendapat jemputan untuk sharing gaya hidup sihat dengan bersama UATM Pahang. Next week saya nak ke Melaka pula, dan baru-baru ini ada geng dari Pak Perak pula baru approach. Jadi topik hari ini sangat-sangat penting, bukan buat anda sahaja tetapi untuk diri saya. 6 hari lepas saya sendiri telah memulakan fat loss challenge saya. Tujuan saya punya target, saya nak kurangkan berat dalam 5 kilo. Saya nak kurangkan mass fat ratio saya. Terutamanya saya, kalau kita lihat dulu ketika saya mula-mula kurus, memang fat saya cantik, body saya agak lean. Sekarang ni dah ada gelebe-gelebe sikit, perut dah boroi sikit. Target selama 40 hari dan hari ni hari ke-6. Saya akan share itu nanti apa yang saya buat, tapi hasilnya dalam 6 hari tak sempat timbang fat, tapi dari segi berat badan dah kurang 1.5 kilogram. Wow. Okey, seluar dah mula longgar sikit. Ni baru 6 hari, ada lebih kurang 34 hari lagi. Anda nantikan transformasi ataupun perjalanan jenis ini, dan saya akan share nanti apa yang saya buat untuk 34 hari yang seterusnya ini. Jadi topik hari ini adalah berkenaan apa yang saya makan selama ini. Orang tanya, apa Bro Rumi makan boleh kurus? 30 kilogram tu bukan sikit. Perjalanan saya sebelum ini, apa yang saya lakukan adalah natural semata-mata. Saya tak ambil suplemen, saya tak ambil ubat, saya tak ambil protein artificial dan sebagainya. Semua adalah natural semata-mata. Jadi bagaimana saya nak kurus tu ada dalam video yang saya share di sini. Link tu ada di bawah ni. Video ni dekat sini ni. Saya dah share dulu dan mendapat view yang sangat banyak. Sehingga hari ni orang masih menonton bagaimana cara-cara 10 langkah saya lakukan untuk kurang 30 kilo. Tapi hari ni saya nak spesifik tentang pemakanan. Sebab apa tadi? You are what you eat. Kita manusia biasa, kita suka masakan ibu kita, masakan isteri kita, masakan kedai itu, masakan ini dan sebagainya. Kita manusia biasa, apatah lagi di Malaysia ni, kita terhidang dengan pelbagai masakan yang sedap-sedap. Tapi tak
tak salah kita masih boleh enjoy makanan tersebut. Dalam masa sama, aspek kesihatan perlu dipentingkan, iaitu berat badan anda, macam mana anda nak kurus. Sebab contoh, anda macam saya sendiri, saya cakap tentang diri saya, umur dah 40 lebih dah, masih tak puas-puas sekali lagi makan ni. Aspek pemakanan sangat-sangat kritikal buat saya, dan itulah yang menjadi salah satu kunci bagaimana saya dapat turunkan berat badan 30 kg dengan pemakanan yang saya akan share sebentar lagi. Jadi teorinya mudah saja. Kalau anda nak turunkan berat badan, anda perlu mengurangkan kalori intake anda. Maksudnya kalori anda perlu kurang daripada apa yang sepatutnya anda makan. Pengurangan itulah yang akan memberi penurunan berat badan anda. So bagaimanakah pemakanan yang paling sesuai kalau anda nak kurangkan berat badan? Okey, pertamanya eat clean. Eat clean ni apa yang anda faham? Eat clean ni secara ringkas, saya tak suka guna terlalu saintifik dan teknikal. Eat clean ni yang pertamanya sumber makanan tersebut mesti tinggi fiber. Kemudian keduanya cara masakan makanan tersebut, dan seterusnya pada saya yang paling penting kesegaran makanan tersebut. Jadi itulah eat clean. Apabila kita sebut tentang eat clean, anda tidak boleh lari dengan eat balance. Bila nak turun berat badan, ada dua cara. Satu, memang anda kurangkan kalori, tapi anda hanya dapat kurangkan berat badan sajalah. Kita nak kurangkan berat badan dengan cara sehat. Jadi kalau anda kurangkan berat badan saja, mungkin anda akan diet, makan sayur, makan salad, potong tak makan nasi dan sebagainya, nanti jenis anda tak berapa enjoy. Jadi cara kedua yang saya sarankan dan saya lakukan, dan ini sangat direkomen, iaitu mengurangkan berat badan dengan cara yang sehat, iaitu anda mengurangkan intake kalori, dalam masa sama anda mengambil kira balance makanan dan nutrisi yang tidak boleh anda abaikan. Ini saya tak pernah kira pun kalori saya berapa, sebab saya dah faham fisiologi badan saya dan makanan-makanan tersebut. Tapi hari ini saya nak ajar sedikit lebih kurang supaya anda nanti boleh faham apa itu kalori defisit dan kalori setiap makanan yang anda akan makan. Kenapa saya tak perlu kira kalori? Sebab saya tahu makanan yang saya ambil untuk proses menurunkan berat badan, makanan tu perlu eat clean. Pertamanya, eat clean tu mesti at least 50-80% makanan tu eat clean. Okay, yang keduanya, makanan itu perlu seimbang. Saya mesti ada gula juga, mesti ada karbo juga, okay, mesti ada protein, mesti ada vitamin, dan mesti ada fiber, okay. Dan yang ketiganya, kuantiti itu perlu kita jaga. Jadi tiga elemen ni yang anda kena faham: eat clean, eat balance, dan control kuantiti. Sebenarnya ramai juga orang masih tak kurus-kurus lagi. Biasanya apa yang mereka salah buat adalah pemakanan tak jaga. Lalu orang cakap tentang ratio, iaitu 90% kena jaga makan, 10% senaman. Tapi kalau anda fokus 90%, 90% pemakanan saja, bermakna rejim makanan anda, pola makanan anda tu membuat anda akan tak akan enjoy. Memang anda akan dapat result dan senaman 10%. Tapi apa yang saya lakukan ini ialah pemakanan 60%, stress management 10%, dan 30% adalah senaman. Anda boleh lakukan seperti itu, maka anda punya journey, anda punya weight loss ini akan lebih enjoy, tidak terlalu tumpu kepada pemakanan. Sebab apa? Kita hanya manusia, insan biasa. Tapi tak gunalah anda tengok macam-macam video, anda panggillah coach-coach yang ternama, anda baca sana baca sini, tapi pucuk pangkalnya adalah diri anda. Jadi kalau anda rasakan video hari ini, anda sekadar tengok saja, anda tak buat bagi mereka yang menurunkan berat badan, lebih baik anda stop dekat ini. Kalau anda betul-betul serius, sila tonton sampai habis, sebab saya betul-betul ikhlas nak pecah rahsia hari ini. Okey. Apa makanan, macam mana anda boleh makan? Jawapan saya simple saja, iaitu makanan homemade yang dibuat di rumah, segar, fresh, berkualiti, dan anda boleh jaga sendiri dari segi nutrisinya. Dan apa makanan yang perlu dielakkan? Makanan-makanan proses. Tak cerita panjang ni, makanan-makanan proses, makanan-makanan jajan dan makanan diproses yang bukan natural. Dan yang keduanya, makanan-makanan di kedai yang menggunakan minyak yang berulang-ulang. Saya dah pernah katakan ni, minyak berulang-ulang ni tak elok. Minyak ni minyak tepu. Minyak berulang-ulang ni dia suka dileraikan apabila dia masuk dalam badan anda. So, elakkan makanan-makanan ini secara ringkasnya. Okey, sekarang dengar betul-betul apa yang saya nak share. Okey, untuk turunkan berat badan, tak lain tak bukan anda kena faham kalori defisit. Saya dah terangkan video sebelum ini. Untuk menurunkan 1 kg berat badan anda, anda memerlukan tenaga sebanyak 7,700 kalori perlu di burn. Okey, kita terus kepada contoh diri saya sendiri. Bagaimana yang saya buat? Okey. Jadi 7,000 tu kita bahagi selama 7 hari, maknanya 1 hari anda perlu ada defisit 1,000. BMR saya adalah 1,674 kalori sehari. Maknanya tanpa buat apa-apa,
tubuh badan saya, fisiologi badan saya memerlukan 1674 kalori. Daily calorie requirement saya bergantung pada aktiviti saya memilih moderately active, bermaksud dalam seminggu 3 ke 5 kali saya boleh bersenam. Jadi saya kali dengan 0.1.55, saya mendapat 2959 kalori sehari. Jadi untuk mengurangkan 1 kilogram, saya cuma boleh ambil makanan yang mengandungi kalori sebanyak 1595 kalori sehari saja. Ini bermaksud kalau saya ambil makanan lebih daripada 1500 ni, saya takkan dapat kurangkan 1 kilogram. Dalam satu hari, kita perlu makan sebanyak at least 7 kali. Breakfast, snacking, lunch, tea time, dinner dan supper. Kita pergi kepada breakfast. Dengar betul-betul. Okay, breakfast sebelum ni saya suka makan roti telur bawang. Roti telur bawang dengan teh tarik. Okay, kalori roti telur bawang 362, teh tarik 140, combine kedua-dua ni 502 kalori. Tu baru breakfast. Macam susah je nak dapat, belum apa-apa dah ada 500. Okey. Apa yang saya buat untuk kurus? Okey, ini salah satu option pemakanan yang saya sendiri pilih. Saya makan 2 keping roti wholemeal. Saya pilih wholemeal sebab dia punya benefit lebih baik daripada roti putih biasa. Kemudian saya makan telur rebus dan saya minum TO. Okey. So roti dengan wholemeal tu kalorinya 280 dan TO 60 kalori saja. Jadi breakfast saya 340 kalori berbanding 502. Jadi dekat situ je anda tengok dah ada perbezaan 162 kalori. Next, kita jangan buang masa. Terus pergi kepada snacking. Snacking ni biasa saya ambil pukul 10 pagi ke 11 pagi. Snacking ni perlu supaya anda tak starving. Bagiannya saya ambil Nescafe tarik 1, curry puff 2, kuih 2. Bermakna combine kedua-dua tu 140 dan 256. Itu saja dah ada tambahan 396 kalori. Untuk menurunkan berat badan, saya memilih saya minum air kosong dan saya makan oatmeal. Biskut tu 2 keping. Yang bestnya air kosong ni 0 kalori dan oatmeal 96 kalori saja. Jadi 96 kalori. Perbezaan dia adalah 300 kalori saya dah save kat situ. Lunch antara waktu yang paling penting. Lunch ni kita tak boleh terlalu kurang sangat makan. Sebab apa? Waktu siang kita memerlukan banyak tenaga. Kita bekerja, kita bergerak ke sana ke sini. Jadi sebelum ini mungkin lunch saya nasi putih penuh, bukan separuh. Saya lauk kena dua kan, air sirap ais. Makanan tu saja 500 kalori sepinggan. Itu air sirap tu saja dan 60 kalori. Total kat situ 610 kalori. Apa dia? Nasi Arab. Nasi Arab lagi teruk lah. Sepinggan nasi Arab je 850 kalori. Saya still makan nasi sebab tengah hari ni waktu kerja susah nak cari makanan yang eat clean dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat? Nasi tu saya ambil separuh saja dan air ais kosong. Kalori itu saja, air kosong kalori. Pemakanan itu 460 kalori. Perbezaan dekat sini saja 180. Nampak tak? Saya pastikan semua tu ada negatif, negatif, negatif. Terus kita pergi minum petang. Jadi total 146 untuk minum petang. Tolak daripada 276 tadi. Saya dah ada sekali lagi defisit 130 kalori. Macam ni lah. Next kita pergi dinner. Dinner ni biasanya ambil nasi goreng USA penuh. Air ni kita diet lah, air kosong. So nasi goreng USA penuh tu, dia punya kalori dia 590 kalori. Jadi apa yang saya buat kalau saya nak turunkan berat badan? Biasanya saya buat sandwich lah paling senang. Sandwich dengan wholemeal dengan sardin, macam tu je. Potong-potong bawang sikit, potong-potong cili sikit, perah limau dan sebagainya. Eri Sharida buat sandwich sardin sedap, yang bagi tahu dia air kosong maintain. Jadi sandwich tu saja 2 keping 140 kalori. Dinner saja saya dah save 450 kalori. Gila, awesome lah. Dan supper tu perlulah. Kadang-kadang kita pun tidur lambat dan tak elok tidur dengan perut kosong. Malam time pukul 10 tu lah pergi cari nasi lemak, kan? Pukul 10 tu lah lepak kedai mamak. Itulah kesilapan saya selama ini. Malam, tak malam tu lah kita bantai. Apa yang saya nak showkan pada anda supaya anda tak lapar, belilah susu Dutch Lady ke, susu Good Day ke, rendah lemak. Minum segelas saja. Baru 30 kalori. Okey, anda lapar sikit, ambil sebiji apple, baru 93 kalori. Dekat situ saja 123 kalori. Total penjimatan 50 kalori. Jadi sebelum ini, total kalori yang saya makan sebelum saya menjalani weight loss journey adalah 2547 kalori.
Macam ni memang confirm lah. Makin lama makin berat, makin berat makin gemuk. Sebab apa tadi? Anda tengok kan berapa yang saya perlu defisitkan? Iaitu saya dibenarkan makan 1,500 je. Sini dah lebih berapa? Lebih 1,000 dah. Memang confirm lah makin gemuk gerempa. Okay, tapi apa yang saya makan untuk kurus ketika nak kurus dan sekarang saya dah buat kembali, totalnya baru 1,305 kalori. Perbezaan antara yang sebelum dan selepas sebanyak 1,242 kalori. Tapi apa yang saya makan ni, saya langsung tak kira kalori dia berapa. Sebab saya tahu makanan yang saya ambil ni, pertamanya apa dia? Yes, makanannya eat clean. Kemudian nutrisi ni ada, ada buah, ada fiber, ada karbo, gula pun ada juga. Dan yang paling pentingnya, kuantiti tu saya kontrol. Jadi itulah kunci bagaimana saya boleh kurus 30 kg. Dan bukan saya saja boleh kurus, anda semua di luar sana yang especially yang sedang menonton ni boleh juga kurus. Tapi anda tak perlu ikut bagaimana saya makan, apa yang saya makan. Mungkin anda ada option lain, tetapi caranya, konsepnya lebih kurang sama saja. Seminggu 10 gram cukup. Kena istiqomah, kena konsisten, tak ada yang mustahil. Jadi sekali lagi Al Rumi telah apa? Telah pecah rahsia apa yang saya makan untuk kurangkan 30 kilogram. Saya sering mengingatkan anda, berapa berat, berapa kilogram yang turun tu sebenarnya adalah satu nombor saja. Tetapi apa yang lebih penting anda nikmati adalah kualiti hidup anda. Kerana apabila anda telah kurus, anda meningkatkan kualiti hidup anda, performance kesihatan anda, anda lebih enjoy life anda dan hidup anda lebih bermakna. Terima kasih kerana anda sudi tonton sampai habis video ini. Sebenarnya bukan rahsia sangat pun, semua orang boleh buat sebenarnya. Bergantung pada anda aje. Kalau anda tonton pun, kemudian anda balik tidur, makan balik dan sebagainya, sampai bila-bila anda tak akan kurus, kemudian anda mula menyalahkan apa-apa saja. Salahkan baju lah, salahkan makanan sedap lah, salahkan kerja tak cukup masa lah, salahkan belanjawan 2021 lah, macam-macam lah anda akan salahkan. Dan semuanya adalah diri anda sendiri. Okey, semoga perkongsian kali ini memberi manfaat bukan kepada anda saja, kepada diri saya sendiri. Dan yang paling penting, PKPB diteruskan, semua orang stay safe, stay healthy, keep fit dan keep running. Okey. Assalamualaikum. Anakin, Anakin, Anakin sayang mami ke kakak ke daddy? Anakin sayang daddy kan? Kan? Dia sayang daddy. Tak sayang mami.